tajam, tajamkan mata Kyle di bagian 1. Halo, assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih karena berkunjung di channel Aguri. Oke, pada petang ini kita akan coba belajar dan saya akan tunjukkan bagaimana cara-cara untuk menajamkan mata Kyle pada gewang yang selalu kita pakai. Biasanya gewang ini kita gunakan untuk menunda casting, tapi ini size 125. Untuk menunda lah biasa kita gunakan kedalaman dalam 2.5 meter. Gewang ini sebenarnya antara gewang yang terbaik saya miliki. Tengok warna dia sudah penuh dengan serangan ikan yang sudah calar, tapi mata Kyle dia sudah berkarat hitam sudah, dan kita mau tajamkan dia karena sekarang mata Kyle ini agak boleh tahan lah harga bagi untuk penggunaan kita. Dan mata Kyle juga memainkan peranan untuk ikan makan. Ini umpan kita, sebab ini giwang ini, sebab mata Kyle hitam ini dia tidak berkilat sudah di laut, dalam laut. Tapi kalau itu dia, kalau sudah baru ataupun baru, dia akan lebih berkilat. Oke. Okay. So, di sini pun ada beberapa lagi mata Kyle yang sudah berkarat. Saya tidak buang, saya simpan. Kita akan buat lahan-lahan untuk penggunaan kita lah pada akan datang dan penjimatan. Baik, untuk ini kita hanya menggunakan beberapa alatan. Pertama bayalah untuk ikan. Tujuan kegunaan dia ini adalah untuk membuka bagian ring ini, untuk keluarkan mata Kyle lah, untuk memudahkan kita buat kerja. Kedua, kita gunakan batu asah khas untuk kancing punya lah, sudah digunakan, belum lagi beli yang baru. Dan ini boleh dilipati di mana-mana saja, di kedai pancing lah, seluruh sampai memang ada. Kedua, bahan yang kita gunakan ialah kertas pasir yang punya size 320 cw. Itu murah lah, dalam 50 sin lah sekeping, dan banyak lama ini kita gunakan. Dan yang seterusnya kita boleh gunakan spray ini silver 36 silver, dia punya lembut lah. Ini yang saya pakai, jenis ada di sini lah, dan harga dia hanya RM7.50. banyak lah penggunaan dia. Oke guys, inilah bahan-bahan yang kita guna untuk menjadikan dia lebih baru semua. Hanya untuk mata Kyle. Oke guys, sebentar lagi kita akan bertemu. Oke, bertemu lagi kita. Oke, ini kegunaan dia, cara dia kita melepaskan uang ini, mata Kyle ini daripada ring. Kita gunakan ini ada keluar sedikit, cungang sedikit. Jadi kita keluarkan. Oke. Okay. Untuk menggunakan kita buat kerja. Keluarkan macam biasa. Oke, okay, 1. Keluarkan dia sampai terkeluar lah sampai dari ring ini, sebab ini membahayakan. Oke. Ini sudah selesai, kita sudah buka.
inilah siapa tahu kesan dia kurang karat itu. Kalau kita simpan lama, cuci pun karat, giwang pun sudah tidak cantik. Oke, simpan di sini. Baik, saya akan tunjukkan satu saja. Slotgennya memakan masa yang agak lama, tidak begitu lama. Dan video ini pun hanya untuk kita saja sebagai panduan. Oke, kita ambil yang ini. Ambil yang ini, cari ini mata kayu. Sudah berapa tajam sudah? Jadi kita boleh menggunakan cara tajam, cara tipis. Kita boleh gunakan di bahagian ini ya, khas untuk pakai, tapi dia hanya dapat sini. Jadi untuk ini kita boleh gunakan cara di sini, cara inilah, tapi hati-hati memegang lah karena ini tajam pakai ini. Oke, aku udah berkilat, nampak tajam kail. Yang bagian dalam ini agak susah, kita potong saja ini kertas pasir, simpan, kita boleh gunakan di bagian tangan meskipun ya. Jadi kita gunakan ini sebagai penajam di bagian dalam maupun dalam, kita boleh gunakan. Oke, untuk satu ini oke, dia sudah nampak panjang. Seterusnya kita gunakan proses yang sama, tajamkan yang ini. Jadi hati-hati dengan mata kail ya. Kita gunakan yang ini. Usap pula dia ada lurah. Ini kita gunakan lagi sesuaian tangan masing-masing. Oke, dia mulai tajam. Oke, gunakan ini sama juga proses dia. Oke, sama juga proses. Oke, dia sudah tajam, kilat, tajam. Tinggal satu, kami gunakan. Kita lah, kalau kita nampak dia sudah tajam, kita beli apa? Berhentilah, lepas tajam, kita tajamkan saja sehingga dia tajam. Proses yang sama dengan yang mula-mula, tapi kita berhati-hatilah agak tajam. Dan dia mungkin untuk satu mata kail ini beli mengambil masa 5 menit lah. Oke. Dan satu lagi yang saya tunjukkan, jika di bahagian kuk dia nih tidak ada banyak karat, kita boleh gunakan ini bergaji besi ini. Kita boleh masukkan secara politik yang ini ada pesan. Oke, ini kita guna kis sehingga kita sehingga keluarlah kis. Kalau ada masalah kita gunakan ini berbagai besi yang kecil. Ada rumit sedikit lah kalau kita mula-mula buat, tapi selepas itu dia tidak ada masalah sudah kita buat. Jadi dia ada karat tidak retak, kita haluskan dengan ini atas pasir.
kata kali ini sebenarnya masih kuat ini, tidak akan terlepas, tapi dianggap syarat. Jadi kalau kita buang agak sayang, kita tidak apa nih, kita kira mubazir lah. Tapi itu kita waktu free kita buat, lama-lama dia banyak. Nah, kita sudah jadi macam ini, sudah bersih, kita beri bersihkan lah. Sebaiknya kita rendam petrol. Oke guys, nah ini mata kain tadi yang sudah saya bersihkan tadi. Jadi kita akan spray ya untuk dapatkan warna yang mula. Oke, tapi ada angin, kita coba berkurang dulu. Lalu kita bagi dia. Tunggu dia kering kalau kita mau. Oke. Lalu kita tunggu dia kering lah. Nanti kita buat lapisan yang seterusnya. Oke guys, dalam beberapa saat kita tunggu dia kering lah. Oke.